pertama alhamdulillah kita diberikan hidayah maunah ini Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini masih diberikan mampu untuk bersama-sama meneruskan daripada kajian kitab al-mukhtasar al-latif kitab tipis yang insyaallah penuh banyak manfaatnya karya daripada al-syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Hajj wa -fadal. dan juga salawat dan salam sungguh tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sentiasa kita harapkan syafaatnya minyak minah ada ilahi makiyah di kau di Allah masya ada Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim marhadun subhanahu wa ta'ala sebelum kita memulai daripada kajian dan meneruskan daripada pembahasan yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu kita awali dengan bersama-sama kita baca al-fatihah

جميع من علمنا وحرفا وحيدا خصوصا وليدنا اللهم اغفر لهم ورحمة كما ربانا صغرا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. امين. ولا حضرة جميع اهل بيتنا ومن شفقت عليه قلوبنا وجود بيتنا وما ذكره في فتحاتنا في فتحة والدنا مشايخنا وجميع الحاضرين في هذا المكان المبارك في هذه العبر ع... في هذه في هذه الزوم. Tapi kenapa ya hasil ahli baiti him? Mas, kita masih main trading ya, ya, Dan juga semua orang yang kita sebutkan dalam fatihah kita, di oh. dalam munajat kita, dalam doa doa kita, di dalam uh, di dalam uh, doa doa kita, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang masih diberikan umur yang panjang sehat walafiat dalam kata-kata mudahkan dimudahkan yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya tim ditempatkan di tempat terbagi si Allah Subhanahu wa taala kita semua dimudahkan di dalam ta'lim ta berikan ta ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat bagian daripada orang yang salih dikumpulkan bersama orang yang salih dan juga diwafatkan kelak dengan sebagaimana wafatnya orang yang salih wafat yang akhir husnul khatimah dengan mengucap kemasyhadah semoga majlis pada kesempatan hari ini kita bisa mengambil kemanfaatan dan juga bisa menjadikannya

على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجلال والإكرام <سؤال> الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمة الله تعالى ونفع به وبعلومه وبآثاره في دارين آمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك كنت التواب الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل لنا من امسنتنا يفقوا اقوالنا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيه ورسوله يا الله يا كريم يا فتح عليم بنا فتح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا ونورا سماويا ونظرا الهيا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا قد اخرجنا من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك من الى أمنك ومن ارادتنا الى ارادتك فنعوذ بك ان نكون زورا ونكون جورا ونكون بك مغرورا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا فهم وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين اللهم لنا كلها برحمتك يا para jemaah partisipan yang makan Allah ta'ala Mas Bapak Ibu yang makan Allah kita melanjutkan daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif insyaallah pada kesempatan hari ini atas izin Allah kita akan melanjutkan bab tentang salah masih di dalam bab salat dan menjadi pada fasal selanjutnya fasal fi sunanis salat fasal merangkan tentang sunnah sunahnya salat sebagaimana dalam screen ini adalah kitab al bayan wa ta'rif ta syarah al mukhtasar syarah al nafi ini adalah kitab al bayan wa ta'rif ta syarah daripada kitab mukhtasar al nafi Faslun, fasal yang pada kesempatan ini kita bahas, yaitu adalah fi sunanis salah menjelaskan tentang sunnah sunnah salat asunan as jam usunatin kata-kata asunan as itu adalah jamak daripada mufrad sunnah secara lugah yang namanya sunnah itu adalah wa wanahuha itu adalah jalan atau cara dan lain sebagainya secara istilah secara terminologi mafalabahu syari atalaban ghairi jazim itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariat talaban ghaira jazimin dengan anjuran yang tidak terlalu tidak terlalu menekan artinya sunnah itu adalah dilakukan adalah afdal kalau nggak dilakukan juga tidak masalah artinya tidak mendapatkan dosa hukum daripada sunnah ini sesuatu yang dihukumi sunnah itu adalah mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya namun tidak mendapatkan siksa tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkan daripada hal-hal yang sifat atau hukumnya adalah sunnah waktu sama ba'dan in jubira tarkuha sahwi apabila sunnah tersebut sunnah yang ada di dalam salat ini itu bisa ditambal dengan sujud sahwi, maka disebut dengan sunnah ba'diyah atau sunnah ab'ad. Untuk sama hiatan ilam yujbar terkuha di sujud sahwi. Namun apabila sunnah yang ada di dalam surat ini tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, maka sunnah itu disebut dengan sunnah hai'ah. Sunnah yang sifatnya adalah keadaan. Artinya kalau ditinggalkan karena lupa misalnya, maka tidak disunahkan mengganti dengan menggunakan sujud sahwi. Baik, ini adalah keterangan daripada kitab Al-Bayan wa Ta'rif ta Syarah Al-Mukhtasar Al-Latif. Baik, kita membaca daripada matan Al-Mukhtasar Al-Latif. Faslun wa sunanuhu Sunnah daripada salat itu banyak. Banyak. Kenapa banyak? Karena banyak hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau bersabda kepada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Solu kamaru aitumuni usolli, salatlah kalian semua wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat." Ketika Rasul melakukan salat, ada hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang dicontohkan itu ada yang berupa rukun atau fardu ada juga yang berupa sunnah. Nah, di sini disebutkan sunnahnya banyak. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, sunnah daripada sholat itu banyak sekali. Baik. Di dalam redaksi yang lain, ini adalah sedikit ringkasan daripada beberapa referensi yang ada dari syarah kitab syarah Mutasar al latif yaitu adalah ada yang menyebutkan bahwasanya sunnahnya salat itu adalah sampai kepada 500. Sunnah-sunnah yang sholat ada sampai 500. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya sunnah-sunnah salat sholat itu lebih daripada 500. Berapa? Disebutkan di sini, sebagaimana dikutip daripada syarah, daripada mukhtas al dan juga kitab-kitab fikih yang lain, bahwasanya sebagian daripada ulama menghitung sunnah-sunnah sholat sampai pada 800. Bahkan sebagian ulama yang lain, ulama fikih tentunya, menghitungnya sebanyak seribu daripada kesunahan-kesunahan salat. Nah, secara garis besar, sunnah-sunnah ini bisa dikategorikan menjadi tiga hal. Maksudnya tiga hal ini menjadi tiga bagian. Ada sunnah yang dilakukan sebelum melakukan salat, yang pertama. Yang kedua adalah salat sunnah, sunnah-sunnah yang dilakukan saat melakukan salat di tengah-tengah salat yang tadi disebutkan di dalam al-bain wa ta'rif ta syarah muhtasar latif ada sunnah ab'ad ada sunnah hayat. Ad. Kemudian yang ketiga, sunnah yang dilakukan pasca atau setelah selesai daripada melakukan salat. Inilah yang disebut dengan sunnah setelah salat, semisal berzikir dan seterusnya. Baik. Kembali kepada matan muhtasar latif karya daripada al Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Haji dia menjelaskan minha di antara sunnah-sunnah yang banyak itu. Tadi disebutkan ada yang mengatakan itu adalah 500, ada menyebutnya itu adalah 700, ada menyebutnya 1000. Tapi di sini karena kitab ini ditujukan untuk orang-orang yang masih memulai daripada belajar fikih mata syafi'i yang sederhana dan simpel, maka Syekh Abdurrahman Syekh Abdullah Abdurrahman bin Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Haj Bafadhal ini beliau kemudian menjelaskan sebagian daripada sunah-sunah sunah-sunah tersebut. Baik. Afan ketarik. Baik. Sunnah yang banyak tadi itu disebutkan di dalam Matan daripada muktosat Latif. Baik. Sunnah daripada salat sunnah daripada salat disebutkan yang pertama oleh Syekh Abdurrahman al -Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajbah Fadl yaitu yang pertama yaitu ada raf'ul yadain. Raf'ul yadain takbiratul Ini adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini adalah sunnah. Artinya seandainya kita melihat ada orang yang kemudian melakukan salat ketika membaca Allahu Akbar ihram sebagai awal daripada rukun-rukun salat dia tidak mengangkat tangan itu tidak menjadikan dia tidak sah salatnya tidak menjadikan salatnya batal karena mengangkat kedua tangan ketika di ihram itu hukumnya adalah sunnah kemudian wa ruku begitu pula sunnah mengangkat tangan ketika ruku artinya ketika menuju kepada ruku' maka dia mengangkat menangkat tangan. Jadi sebelum rukuk Allahu Akbar dia mengangkat kedua tangannya itu juga sunnah. Wa indar rafa'i dan juga ketika mengangkat daripada rukuk alias ketika bangun daripada rukuk yaitu menuju kepada i'tidal itu juga disunnahkan mengangkat kedua kedua tangan. Kemudian wa indal qiyam awal dan juga ketika berdiri daripada tasyahud awal artinya rakaat kedua ketika mau bangun dari tasyahud awal kemudian bangun menuju kepada berdiri maka berdiri pada rakaat ketiga ini ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ini hukumnya adalah sunnah baik terus kemudian wamin sunnah di antara sunnah-sunnah yang lain daripada salat ini adalah salat baik itu adalah salat wajib ataupun salat sunnah ya baik itu salat zatis sabab ataupun sholat yang mutlak zati wakat ini adalah sunah-sunahnya pemimpin antara sunah-sunahnya doa iftitah doa iftitah doa iftitah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama doa iftitah ada banyak versi bisa menggunakan kabira walhamdulillah Subhanallah wa subhanallahi bukratahu asila

tidak menggunakan ini wajah tuh wajah ilah di sama wal arwah musyrikin wa tidak menggunakan ini wajah tuh ala hal semua ada riwayat dan ada dalilnya sehingga doa istiftah ini yang sifatnya sunnah tidak perlu kemudian menjadikan kita semuanya yang kemudian melakukan salat berselisih di dalam masalah membaca doa istiftah selama masih ada riwayat selama masih ada tuntunan yang bisa dijadikan pegangan maka silahkan menggunakan doa tersebut. Semua ta'awudz. Kemudian selanjutnya sunnah yang soalnya adalah ta'awudz. Ta'awudz artinya adalah membaca a'udzu billahi rajim atau a'udzu billahi billahi samil alim rajim. Intinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk hal-hal yang tidak tidak baik. Ta'awudz adalah hukumnya sunnah dibaca sebelum membaca al-fatihah baca ta'awud a'udhu billahi minasyaitanir rajim dan disunahkan membaca ta'awud tersebut pada setiap rakaat wal -ula akad ya ini adalah membaca ta'awud pada rakaat yang pertama itu lebih dianjurkan lebih ditekankan artinya itu mendapatkan hukum sunnah yang disebut sunnah mu'akkad artinya lebih ditekankan untuk dilakukan karena fadilahnya yang besar. Selanjutnya sunnah daripada salat wakar atau surat yang makmum misalnya abad al-fatihah membaca surat bagi selain makmum yang mendengar setelah membaca al-fatihah. Jadi kalau misalkan dia salat sendiri misalkan, maka setelah membaca al-fatihah dia membaca surah daripada surah al-quran atau membaca ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Apabila dia seorang yang berjamaah, dia menjadi makmum, maka apabila dia mendengar daripada bacaan imam, maka mendengarkan bacaan imam. Itu lebih utama. Apabila tidak mendengar daripada bacaan imam, maka dia juga disunahkan untuk membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Itu maksud daripada, Dari ilmu makmum as-sami'ah. Wal jahru fi mengeraskan suara ketika saat subuh, ya bacaan fatihahnya dikeraskan, bacaan setelah fatihah membaca surah dikeraskan itu adalah sunnah, membaca surah setelah al-fatihah adalah sunnah, mengeraskan pada waktu saat subuh itu adalah juga sunnah. ini al-ula ya ini wal kemudian mengeraskan daripada bacaan ya, bacaan daripada rakaat pertama dan rakaat kedua itu masuk dari bahan ulayani. Maksudnya rakaat pertama dan rakaat kedua itu disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Dari ya, daripada saat maghrib dan saat isya. Saat maghrib dan isya. Berlaku bagi siapa hal tersebut? Berlaku bagi laki-laki. Dirajul. Wal mar'ah dan juga perempuan. Illam dari jalan ajanib dengan catatan apabila perempuan mengeraskan suara pada saat subuh pada saat rakaat satu dan dua maghrib dan isya bagi perempuan apabila tidak berada di sisi laki-laki yang bukan mahram. Ini tentu untuk menghindari daripada fitnah, menghindari daripada hal yang menjadikan salatnya justru menjadi bermasalah. Kemudian bahwa yumna ala yusra tahta sadrihi meletakkan ya, meletakkan tangan kanannya, tangan kanannya diletakkan Allahu pada pergelangan tangan yang sebelah kiri. Jadi begini, tahta sadrihi kemudian diletakkan di bawah dada, di atas daripada pusar. Ya, di bawah dada, di atas atas usar. Sebagaimana kita bersedekap, ya, sebagaimana suatu yang biasa itu. Nah, di dalam masalah peletakan daripada tangan itu ada yang kemudian kita melihat mungkin ketika kita sholat kita melihat sholat tangannya diletakkan di dada seperti ini. Kemudian ada yang meletakkan di antara dada dan pusar. Bahkan ada yang kemudian meletakkannya di bawah pusar. Atau lebih dari itu tidak meletakkan tangan. Alias tangannya dibiarkan terjulur, terurai, tanpa sedekap. Ya. Itu adalah masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, Apabila memang dilakukan dan mengetahui daripada dalilnya, maka tidak bermasalah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan apabila dia melakukan saat dengan bersama dengan orang lain atau di lingkungan orang ramai, maka perlu menghindari daripada hal-hal yang bisa menimbulkan terhadap fitnah. Meskipun toh posisi daripada meletakkan tangan ini adalah berbeda-beda tapi apabila kita melihat kondisi daripada suatu daerah, kondisi daripada orang-orang di lingkungan tersebut yang kemudian tidak terbiasa dengan hal yang berbeda, maka perlu kita kemudian menimbang dan kemudian memperkirakan dengan kemaslahatan yang ada di situ. Sehingga lebih bagus kalau misalkan dia melakukan hal alias meletakkan tangan sebagaimana umumnya, ya, biar tidak terjadi fitnah. Ini adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya baik kemudian wal kunut wa takbiratu ghairu takbiratul ihram membaca takbir takbir selain daripada takbiratul ihram misalkan takbir dari berdiri menuju ke ruku kemudian setelah itu dari ruko tidak membaca sami allahu liman hamidah dari i'tidal menuju ke sujud pertama allahu akbar bangun daripada sujud pertama duduk di antara dua sujud allahu akbar kemudian setelah duduk di antara dua sujud menuju pada sujud yang kedua Allahu akbar kemudian bangun daripada sujud yang kedua kembali berdiri Allahu akbar ini takbirat maksudnya takbirat hukumnya adalah sunnah jadi kalau misalkan berpindah dari satu rukun fi'li kepada rukun fi'li yang lain tanpa takbirah bagaimana hukumnya tidak masalah kenapa karena takbirah selain daripada takbirat ihram hukumnya adalah sun sunnah takbirat ihram berbeda kalau tak hukumnya adalah fardu alias rukun tidak boleh tidak untuk dibaca alias harus mengucapkan Allahu akbar atau kemarin disebutkan oleh Syekh oleh uh, sahabat hadir kita Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadal Allahu akbar atau Allahul akbar diperbolehkan kemudian wal kunutu fi atidal tsaniyah kunut pada saat i'tidal yang kedua, minas subuh daripada saat subuh air dan juga pada salah salah fardu yang lain lin nazila karena kunut nazilah. Kunut nazila maksudnya kunut karena untuk meminta kepada Allah pada momen-momen khusus tertentu. Misalkan karena banyak bala, banyak musibah, banyak bencana yang kemudian berada ataupun terjadi di lingkungan dia, maka dia melakukan nazilah untuk meminta meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kunut atau sunnah. Kalau tidak kunut bagaimana? Tidak masalah. Dan ini kunut ini termasuk daripada sunnah ab'ad atau ba'diyah. Ba Kalau ditinggalkan, maka disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi setelah tasyahud akhir sebelum salam. Wa Ketika ruku' yang dibaca apa? Kata Syekh Abdullah. Beliau mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi yani dalam dan subhana rabbiyal Sekali saja cukup. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan sunnah tu taflif, sunnahnya meniga kali maka ya dibaca tiga kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. ketika ruku itu yang wajib adalah kadar sekira cukup untuk tumaninah, Ini mengucapkan lafaz subhanallah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, salasan di sini hukumnya adalah sunnah juga membaca tiga kali. Wa sujudi dan ketika sujud yang dibaca subhana rabbiyal ala wa dibaca tiga kali, hukumnya adalah sunnah. Wa yad'u fi sujudi ketika sujud meletakkan kedua lututnya dan kedua tangannya kemudian keningnya ataupun batuknya atau dahinya wa dan juga anfun hidungnya diletakkan ya baik terus kemudian wa banyak baina data ini mengucapkan di antara dua sujud ya ini duduk di antara dua sujud membaca doa ini adalah sunnah ya allah ya tuhan ighfir ampuni li bagiku warhamni rahmatilah kasihanilah sayangilah aku wajiburni tamballah aku tambahlah aku kekurangan-kekuranganku warfa'ani angkatlah aku waruzukni berikan aku rezeki wahdini berikan aku petunjuk wa'afini berikan aku keselamatan wa'fu wa anni dan juga ampuni daripada aku ya Allah wudusan nu jalsatul istirahati fil ula Wassalisa min maghrib disunnahkan untuk melaksanakan julus ataupun duduk istirahat ini adalah duduk sebentar, duduk sebentar setelah bangun daripada daripada apa? daripada sujud yang kedua. Fil pada rakaat pertama, wasalisa dan juga rakaat yang ketiga selain daripada maghrib. Kenapa? Karena kalau maghrib kan rakaatnya tiga. Jadi kalau maghrib tidak ada julus istirahat setelah rakaat yang ketiga karena rakaat maghrib adalah rakaatnya adalah tiga. Baik. Jadi jal satu istirahat pada rakaat yang ketiga itu hanya berlaku pada salat-salat yang rakaatnya empat itu luhur asar dan isya kemudian terus waktu wa yusannu at-tasyahudul awal sunnah untuk tasyahud awal tasyahud awal hukumnya adalah sunnah lebih tepatnya adalah sunnah ab'ad kalau ditinggalkan misalkan lupa maka dianjurkan atau disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi setelah tasyahud akhir sebelum salam walqaudu lahu duduk karena tasyahud awal itu juga adalah sunnah sunnah ab'ad Wassalatu ala nabi membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud awal juga merupakan sunnah wa fil kunut begitu pula membaca salawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut itu juga adalah hukumnya adalah sunnah wa iftirashu fi jami'il jalasat iftirash iftirash artinya duduk sebagaimana kita duduk tasyahud awal sebagaimana duduk di antara dua sujud itu iftirash iftirash maksudnya bagaimana ya ini adalah menjadikan ya, menjadikan dari kata-kata firosh ya, iftirosh menjadikan alas jadi kaki sebelah kiri itu telapak kaki sebelah kiri dijadikan alas daripada pantat orang yang melakukan salat atau musalli iftirosh fi jam'i jalasat jadi duduk-duduk ya selain daripada tasyahud akhir itu adalah disunahkan menggunakan tipe duduk iftirosh itu adalah menjadikan telapak kaki kirinya sebagai bantalan daripada pantatnya Musalli. Wa tawarruku fi akhir, ketika akhir yang disunnahkan, yang dianjurkan ya, yang mendapatkan istilah itu adalah tawarruk. Dari kata, kata waraka, waraka artinya artinya adalah belakang ataupun pantat. Maksudnya bagaimana tawarruk di sini adalah duduk dengan menyelipkan kaki sebelah kiri menyelipkan kepada bagian ya, bagian daripada bagian daripada betis, bagian daripada betis, bagian depan sebelah kanan. di kaki sebelah kiri, maksudnya telapak kaki sebelah kiri, kemudian dimasukkan, diselipkan kepada kaki sebelah kanan, kemudian pantatnya nempel kepada kepada bumi ataupun pada lantai, maka dikatakan tawarruk menjadikan pantat itu menempel menempel pada tempat duduk kita syahudil akhir ini berlaku untuk tasyahud akhir sunnahnya wusan nufihah bagi orang yang makan salat itu melihat ya selama salat itu melihat posisi fokus matanya itu pada tempat sujudnya wal oh artinya adalah dia konsentrasi dengan apa yang dia lakukan dengan merenungi makna maknanya dan rasa melihat Allah Subhanahu wa taala atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Jibril tentang ihsan. Alaysanu anta'budallaha kaannaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraaka. Wadadaburil qiraati tadabbur wa merenungkan, memikirkan, ya, mengangan-ngangan bacaan-bacaannya dan juga zikir yang dibaca ketika salat. Artinya bagaimana maksudnya bagaimana sehingga semakin hudur, semakin hadir hati, dan semakin bisa menikmati daripada proses ibadah salat seperti bermunajah, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sunnahkan di dalam surat, wa qira'at 'ala memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada bacaan yang kedua. Artinya bacaan yang kedua kalau bisa itu disunnahkan untuk lebih pendek daripada bacaan rakaat pertama masuk ataupun melakukan ibadah salat dengan semangat dengan dengan penuh antusias dan kosongnya hati daripada kepentingan-kepentingan dan hal yang sifatnya duniawi fokus pada Tuhan yang Maha Kuasa pada zat yang menciptakan pada Tuhan yang disembah wakatutu'ai fi sujudi dan terakhir yang disebutkan Syekh Abdullah itu adalah memperbanyak doa ketika sujud. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika dia sujud. Akrumah ya kunul abdu sajid atau Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya, Faslun, pasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan terhadap salat. buat salatu bil Salat akan batal apabila dia melakukan ucapan, berbicara ya, berkata-kata yang banyak. Banyak itu bagaimana batasannya? Banyak itu adalah apabila lebih daripada tiga huruf itu artinya adalah banyak. Wal dan juga makan al yang banyak. Makan yang banyak, makan yang banyak ini adalah makan yang kemudian lebih daripada kadar daripada kadar yang biasanya. Nah, di sini disebutkan dalam catatan footnote, kola attermasi, syamafat attermasi, maksudnya ulama Nusantara yang sangat populer dan masyhur menjadi ulama, ulama hijaz dan menjadi imam di masjidil haram, ulama besar, banyak karya-karyanya. Fi hasya dalam hasya at kawim anil ukli bidhamil hamzati ma'na al-ma'kul. Jadi Syekh at-tarmasi lebih cenderung kepada al-ukli. Maknanya adalah al-ukli. Artinya adalah adanya makanan. Jadi kalau misalkan ada makanan yang ada di dalam mulutnya orang musalli, maka itu hukumnya adalah batal. Wa qala al-Qurdi qawlu awil awil akli al-galil arda bihil ma'kul. Ini adalah maksud daripada akli al-galil itu adalah makanan yang dimakan. Baik. Tapi menurut daripada Habib Ahmad bin Omar ash fi nilul raja, ya, syarh daripada Safina Tunika, indal hadis an mubtilatul salat al aklu bil domil hamzah al makul. Jadi kalau di doma hamzahnya al uklu al uklu maka maknanya adalah al makul. Kalau dibaca fathah itu maka artinya adalah adalah akala, yaitu masaru akala artinya memakan, ya, memakan. Maksud yang awal, wal muradu al awal yang dimaksud daripada redaksi yang membatalkan terhadap sholat ini yaitu adalah yang awal al uklu. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah yang membatalkan salat selanjutnya adalah Al alul Al alil Ini adalah tindakan gerakan yang banyak kathratu tiga, tiga langkah semisal tiga langkah atau tadhrabati tiga kali pukulan atau tiga kali gerakan kemudian mutawaliatin tapi berturut-turut fa ataupun satu kali gerakan tapi gerakan tersebut fatal gerakan tersebut sampai menggerakkan banyak anggota tubuh sehingga disebut dengan mufilah berlebihan al-fahisyah, melompat ya yang kemudian sangat mencolok sehingga itu melakukan gerakan yang sekalipun meskipun hanya satu kali kan tapi itu sangat kentara wa intaqallama bikalamin qalilin nasyan au akala qalila nasyan au zada rukuan au sujudan nasyan lam tatlub bidzalika wa sajada risal ada kasus seandainya seorang yang sedang sholat atau musalli itu berbicara tapi bicaranya sedikit dan itu pun lupa ataupun makan sedikit dan itu pun lupa auza darukan lupa kalau dia itu sedang sholat dan itu hal yang membatalkan sholat auza atau dia lupa ya menambahkan ruko ataupun mendapatkan sujud. ya dalam keadaan lupa nasian dalam tidak maka hal tersebut tidak menjadikan salatnya musalli salatnya orang yang sholat itu menjadi batal dan dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud dua kali setelah tasyaud akhir sebelum salam. Baik. Oh sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan pada yang didiskusikan? Tafadhol. Saya, hey Ustaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, tadi penjelasan tentang apa namanya? memperbanyak doa ketika sujud terakhir. Nah, kebolehannya ini seperti apa Ustadz ya? Kadang saya kan, apa namanya, bukan kadang. Saya pernah mendengar penjelasan dari satu pengajian ibu-ibu ya, pengajian ibu-ibu yang apa namanya diampu oleh salah satu, kayaknya alumni dari, nggak tahu apa dari Mesir atau dari Yaman, saya kurang tahu, tapi kayaknya saya memang alumni, alumni sana ya. Nah, dia menjelaskan bahwa uh, tidak boleh terlalu banyak berucap uh, ketika sujud terakhir di luar bacaan sholat. Artinya subhanahu wa ya, bihabdi gitu. Nah, sedangkan tadi perintahnya kan suruh memperbanyak doa. Batasannya seperti apa Ustadz? Nah, ketika kita meminta dengan bahasa kita, apakah itu tidak me, apa ya, tidak merusak esensi itu salat itu sendiri misalnya dengan bahasa Jawa atau bahasa atau misalnya ya du gusti anu apa? dipermudah setyo urusan apa gimana gitu Ustaz. Gimana penjelasannya Ustaz? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua hmm, apa ya tadi ya lupa saya. Udah itu ada itu dulu deh Ustaz lupa tadi yang kedua. Baik, baik. Terima kasih Bu Siti Mariam. Yang lain para partisipan teman-teman oh, itu ini Ustaz punya... ingat ketika kita sholat, tadi kan tidak boleh makan. Nah, tiba-tiba ada selilit-selilit ya apa ya yang nyangkut di gigi itu terasa di lidah gitu. Sebaiknya apa kita diamkan aja. Cuma kalau kita diamkan terus terang eh, agak ganggu ya. Apa kita damu eh, eh apa? Damu apa sih? <laughs> sebul gitu, biar keluar, atau kita diamkan saja, atau kita telan gimana Ustaz? Ya, terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiup Baik. gitu maksudnya. <laughs> Baik, Taib. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? silakan Ustadz, mereka Mengenai berbicara tadi, Ustad, kadang-kadang kan kita sudah wudhu, terus dari tempat kamar mandi ke tempat sholat, itu kan misalnya jalan kaki terus bicara, bicara, berbicara. Ya, Ibu Wismarain, silahkan lanjut. Uh, kalau habis sesudah selesai wudhu, uh, menuju ke ruangan sholat, terus kita bicara, boleh sebentar, kalau cuma sebentar misalnya, yang penting gitu. Seba diulangi lagi sebelum? Uh, sebelum takbir kan kita, saya misalnya saya makmum sama suami. Terus saya dari selesai wudhu, menuju tempat sholat, bicara. Bicara yang bukan tentang sholat. Baik. Baik. Ada lagi? Uh, satu saya. lagi, Pak Ustadz. Silakan, Pak Suripno. Ya ini saya mau mem, apa namanya kembali ke awal ke Fasrun fi furudil solati. Saya ada satu kata yang kurang paham nanti minta dijelaskan orang. Furudil hmm. solati saat Wasara. nasara alula aniatu fa ingkanat solatu fardiatun wajaba kostu. Kata-kata kostu fi ilha wata yinuha faniatu fardiatu minal balik. Nah nanti kata-kata kostu di sini maksudnya kosdo itu maksud sama atau itu? Baik. Ada lagi para partisipan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Afan boleh bukan dari penjelasan, Silakan, silakan. Nah, uh, dari ini Rasulullah yang menjelaskan Avan, ya su suaranya kok ada agak iya. mau berisik ya? Ada iya, suara. Iya lagi di sini ya, Ustaz. Baik, silakan. Dari hadis Rasulullah yang mengatakan lakukan apa saja yang dilakukan jamaah haji yang lain selain towab kecuali kami setelah bersuci. Maksud dari hadis itu gimana, Ustaz? hadis yang bagaimana? Coba ada redaksi Arabnya? Ada, tapi nggak bisa bacanya. Oh baik. Gak ada harokat. Baik baik. Apa silakan apa bahasa Indonesia nya aja gimana tadi apa? Ya dari apa ya yang yang dari Sayyidah Aisyah bersedih dan menangis sebab hajinya akan batal. Ini melihatnya menangis Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya haid itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum perempuan. Lakukan apa saja yang dilakukan jamaah haji yang lain selain tawaf kecuali kami telah bersuci. Baik, baik, baik. Saya paham. Baik, nah, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Pantabibben. assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Pertama saya mau nanya ini ini, ini kan saya baru nih, baru bergabung kan ya. Baik. marhaban. Iya, e, ya. Ini kitabnya saya ini nggak ada teksnya nih. Tadi ngelihat aja kan yang Ustaz baca gitu. Kitabnya bisa didapat dari mana? Kemudian tadi saya agak kurang apa ya? Kurang merhatiin gitu yang e, wa tulus salatu, salat batal itu salah satunya makan kan? yang tapi ada ada pendapat dari Syekh Mahfuz Masih ya itu menurut beliau gimana tadi saya agak agak kelewat kurang menyimak gitu ya ya demikian Ustaz ya makasih itu dulu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih yang lain masih ada lagi pertanyaan saya Ustaz satu Lakan masalah ini kalau ada sub kosong kan kita harus isi ya Ustaz. Itu kan kita harus melangkah. itu melangkahnya seperti apa biar nggak membatalkan salat gitu ya, Baik. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Baik, terima kasih banyak partisipan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali karena ada banyak pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa saya jawab satu persatu, meskipun toh singkat. Semoga bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para hadirin maka Allah Subhanahu Taala. Baik. Jadi pertanyaan pertama ditanyakan Ibu Siti Maryam. Beliau bertanya bahwasanya doa pada sujud terakhir itu tadi di dalam redaksinya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bahaj Bafadol itu tidak spesifik menjelaskan di sujud terakhir. Jadi semua sujud, ya sujud pertama, sujud kedua, ya rokat pertama, rokat kedua, dan seterusnya, semua sujud di dalam salat itu adalah posisi terdekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Maka di situ disunahkan kata Syekh Abdullah Bafadol Bahwasanya disunahkan untuk kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dikutip di dalam hadis Rasulullah Alaihi Wasallam tadi sudah saya sebutkan uh, redaksinya, dan disebutkan juga di dalam syarahnya untuk biar lebih uh, jelas. Saya bukakan syarahnya daripada yang tadi ditanyakan. Bahwasanya disunahkan untuk memperbanyak membaca doa. Sudah kelihatan ya. Ketika sujud. Ya. Disunahkan perbanyak wakas wakas suatu doa sujudi. Disunahkan untuk perbanyak membaca doa ketika sujud. Nah, sujud di sini tidak harus dan tidak tertentu pada sujud terakhir saja. Kan tetapi pada sujud-sujud manapun, rakaat pertama, kedua, ketiga, sujud pertama, sujud kedua sama itu adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Ini bersandarkan pada ya daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh lima Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Akrabu ma yakunul min idza sajidan wa Paling dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya yaitu adalah ketika dia sedang sujud. Maka berusahalah untuk dalam sujud tersebut untuk memperbanyak doa untuk berdoa. Baik, ini ada dalam kitab Al-Manhal Warif, syarah Al-Mukhtasar al, al latif Dalam syarah yang lain disebutkan, ini ada Al-Bayan wa al Ta'rif, syarah Al-Mukhtasar al latif Itu adalah disebutkan, waqatatu du'a kauluhu waqatatu du'a fi sujud li khabari muslimin aqrabu ma yakun abdu min rabbihi wa sajid fa ad-du'a. Paling dekatnya seorang hamba daripada Tuhannya yaitu ada ketika dia sedang sujud maka perbanyaklah untuk berdoa. Nah, dan bahkan Al-Sahibul Kitab Al-Bain wa Ta'arif menjelaskan tidak hanya dalam sujud saja, disunahkan juga memperbanyak doa berdoa ketika ruku'. Akan tetapi di dalam sujud itu lebih utama dan kemudian lebih dekat untuk dikabulkan. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi dikatakan sujud terakhir tidak tidak hanya tertentu pada sujud terakhir. Ada ulama-ulama ahli tasawuf ketika di sujud akhir mengajarkan untuk membaca doa tertentu. Tafaddal, tidak masalah. Karena doa ataupun bacaan di dalam sujud itu adalah selama tidak kemudian keluar daripada koridor aturan, maka tidak masalah. Di dalam Salat itu ada tiga yang dibaca. Kalau nggak baca Al-Quran, baca doa. Kalau nggak baca doa dan Al-Quran, baca zikir. Ya. Di dalam sujud, kalau dia berzikir, baca subhanallah. Kalau nggak dia berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhati hasanah, wa kina benar, atau doa yang lain. Atau dia membaca Al-Quran, tidak masalah. Al-Kulihal, karena posisi daripada sujud ini adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, maka lebih afdolnya itu adalah memperbanyak doa di sana, meminta dan bermunajat, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang butuh dan seorang yang lemah, butuh kepada pertolongan zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah maksud daripada wakat Doa fi sujud Eh, itu adalah pertanyaan daripada Gusti Maryam tadi. Jadi tidak harus di sudut terakhir saja. Adapun kalau misalkan diajar, diajarkan oleh seorang ulama atau misalkan tadi mendengar daripada pengajian ustadz tertentu, kemudian mengajarkan untuk membaca doa dalam sudut terakhir, nafadol, tidak masalah juga. Ya. Penjelasannya itu ini Ustaz katanya nggak boleh lebih dari satu permintaan dan tidak boleh diucapkan. Jadi istilahnya tuh dibatin aja gitu. Apabila doanya itu adalah menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab dan substansinya adalah doa, maka tidak masalah diucapkan hmm. tidak masalah. Tapi kalau bahasanya itu menggunakan bahasa Jawa, yeah. bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa Indonesia, maka itu membatalkan terhadap sholat. Karena dalam sholat itu hanya bahasa bahasa Arab saja. Jadi kalau misalnya berdoa menggunakan robana atina fiddunya hasanah, robbana zalamna, hablana azwajina dan seterusnya diucapkan tidak masalah, tidak membatalkan. Kalau diterjemahkan itu yang menjadi masalah. Begitu. Kalau misalkan dia tidak bisa bahasa Arab, ya doanya di batin saja. Alias doa dengan menggunakan bahasa Indonesia di batin. Ya, tidak diucapkan. gitu Itu adalah menurut Kaul yang macam ada seperti itu, agaknya. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya ada orang yang memiliki selilit, ada makanan yang tersangkut ya di giginya, mungkin karena berlubang, keropos dan lain sebagainya, hmm. mungkin karena usia dan lain sebagainya. Bagaimana apabila itu selilit itu kemudian dia makan, ya dia makan padahal padahal dia mampu untuk kemudian menghilangkannya. Maka hukumnya adalah membatalkan. Membatalkan. Hmm. Jadi ada dua opsi. Ketika ada selilit yang misalnya ya, selilit atau makanan yang tersangkut di sela-sela gigi, apabila tersangkut dan masih tersangkut di gigi sehingga tidak mungkin untuk kemudian nafas. Ini adalah disebulkan atau misalnya dikeluarkan dengan ditiup ya. Ditiup maka Ya, opsi pertama yaitu adalah ditahan, biarkan saja di situ. Karena kadang-kadang ada selit yang kemudian tetap menempel, ya, tetap menempel tidak lepas. Ya udah biarkan saja. Tapi tidak ditelan juga. Jadi ditahan, tapi tidak ditelan. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau misalkan sudah copot, sudah lepas daripada selas lagi gigi, maka dikeluarkan dengan cara ditiupkan dengan tiupan yang tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan terhadap sholat. Jadi tiupannya ya tiupan yang pelan-pelan, tidak sampai kemudian melakukan gerakan-gerakan yang dapat membatalkan terhadap sholat. Hakada. Taib. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu ada pertanyaan sebelum sholat dan setelah daripada buis buis ain. Bagaimana kalau misalkan tadi saya sholat tadi pertanyaannya saya sholat berjamaah sama suami. Kemudian sebelum sholat setelah wudhu, saya ngomong yang tidak ada kaitannya sama sholat. Kalau dia ngomong sebelum sholat, setelah wudhu tidak masalah karena dia belum masuk di dalam prosesi sholat. Kalau sudah masuk di dalam prosesi sholat dengan dia takbiratul ihram, dengan niat di dalam hati melakukan sholat, maka disitulah baru berlaku hal-hal yang dapat membatalkan sholat, termasuk juga sunnah-sunnah sholat, termasuk juga rukun-rukun sholat berlaku ketika dia masuk, memulai dengan takbiratul ihram, dengan niat di dalam hati melakukan sholat. Tapi kalau masih belum, setelah wudhu, kemudian dia ngobrol satu jam, baru kemudian setelah itu mau melakukan sholat jamaah dengan sang suami, ya tidak masalah, tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan selat, karena masih belum masuk dalam prosesi salat Baik, baik. Selanjutnya pertanyaan tentang kostu fi aliha, pertanyaan daripada Pak Suripno. Bagaimana kostu fi Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana yang perlu diperhatikan ketika dia salat salat itu niatnya bagaimana jadi dibagi menjadi tiga kalau dia salatnya adalah wajib yang pertama yang kedua kalau dia salatnya adalah salat sunnah ya salat sunnah yang memiliki sebab tertentu atau memiliki waktu tertentu kemudian yang ketiga salat sunnah yang tidak memiliki sebab dan waktu tertentu atau sunnah mutlak. Ada tiga ini. Yang pertama, ketika salatnya adalah salat fardu, maka dia harus memenuhi tiga, tiga instrumen. Yaitu adalah qasd fi'liha, menyengaja melakukan daripada salat. Ya, dengan diwakili lafaz usolli kalau diucap seandainya diucapkan ya usolli saya melakukan salat itu adalah fi'lu fi'lu berupa usolli berupa salat kemudian yang kedua ta'yin ta menentukan fardunya fardu apa ini duhurkah kah asar kah maghrib kah isya kah subuh kah kemudian yang ketiga harus menyebutkan fardunya fardu fardu lillahi taala fardunya disebutkan misalkan saat maghrib usalli fardu al maghrib tiga hal ini adalah wajib adapun kalau ditambahkan makmuman imaman mustaqbilah kiblati arba'arakaatin lillahi ta'ala itu adalah tambahan yang sifatnya adalah sunnah. Tapi tiga hal ini ketika satu wajib harus dipenuhi. Qasdu fi'liha, at-ta'ayin, sama al-fardiyah harus disebutkan. Salli faradal maghribi. Itu paling minimal. Baik. Kalau misalkan salat yang kedua, salat yang sunnah, tapi dia sunnah yang memiliki sebab tertentu atau memiliki waktu tertentu. Maka harus dua hal yang dipenuhi. Ini adalah menyengaja fi'lu, menyengaja melakukan salat. Yang kedua adalah ta'ayin. Di ta salat sunnah apa? Oh, sunat khusuf. Salat khusuf. Oh, salat istisqa. Oh, qobliyah atau ba'adiyah. Itu harus disebutkan. Dan tidak perlu menyebutkan sunnah lillahi ta'ala. Itu adalah tambahan. Kalau perlu disebutkan, itu adalah sunnah. Tapi tidak wajib. Yang wajib hanya dua ini. Itu adalah qasl fi'li dan juga ta'yin, ta'yin salat. Kemudian yang ketiga, kalau adalah salatnya adalah salat yang ya, salatnya adalah salat mutlak ya, tidak memiliki sebab khusus ataupun tidak memiliki waktu khusus, sunnah mutlak, maka cukup satu saja, qaul fi'li, menyengaja melakukan. Dia mengucapkan kalau diucapkan lafadznya seandainya diucapkan usolli maka sudah cukup usolli Allahu akbar di dalam hatinya ketika tak ihram di dalam hatinya mengatakan saya salat billahi saya saya salat itu aja sudah sah itu kalau sunnah mutlak atau tidak memiliki sebab ataupun waktu yang khusus baik itu untuk uh, pak sudipno baik kemudian pertanyaan selanjutnya tadi dari uh, bu herna ya bu herna ya, mbak herna tadi disebutkan aisyah sedih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau sedih ya ini hadis ini bilang Sahih Bukhari disebutkan ya tentang bab tentang haid jadi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala sedang melakukan ibadah haji Sayyidah Aisyah kaudarullah kemudian didatangi tamu datang bulan maksudnya maka datang bulan itu kan hadis besar sedangkan hadis besar tidak boleh melakukan sholat tidak boleh melakukan tawaf membaca, menyentuh, membawa Quran nggak boleh. Sementara haji kan rukunnya adalah tawaf. Di antara rukunnya adalah tawaf. Maka kemudian dikasih tahu oleh Rasulullah, ya, Sayyidah Aisyah, ya lakukan apapun daripada ya daripada rukun-rukun daripada haji selain daripada tawaf, karena tawaf itu harus suci. Ya, ini adalah uzur kata Rasulullah, ini adalah sebuah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum hawa. Karena kaum hawa itu adalah mengalami namanya ha'i. Artinya bagaimana? Hajinya bagaimana? Hajinya tetap berjalan normal tapi dia tidak tawaf. Ya, tidak tawaf karena terhalang dengan hal yang menghalangi tawaf. Itu tawaf syaratnya adalah harus suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Ya seorang hadas kecil. Maka Sayyidah Aisyah kemudian setelah diberikan solusi oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau sama sama Ta'atan mengikuti dari apa yang diajarkan Rasulullah. Dan itu adalah merupakan kata perempuan sehingga tidak perlu bersedih. Baik, kemudian selanjutnya yang pertanyaan uh, tadi, pertanyaan terkait dengan kitab ini bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di manapun. Di toko kitab bisa didapatkan. Ya. Tadi yang bertanya tentang kitabnya dapat dari mana? Di toko kitab dapat dan banyak. Kalau mau searching di e-commerce, bisa di all shop, ya cari aja Muhtas al atau Mustafa Muhtas Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj al Fadl itu mudah sekali ditemukan. Di searching di Google, di internet akan mudah ketemu file-filenya, bisa dibaca ada syarahnya dan seterusnya tuh terjemahnya ada nggak ada terjemah matan ada tapi terjemah syarahnya tidak ada baik silahkan dicari sendiri boleh pakai internet pakai pdf ataupun beli beli ke toko ataupun beli ke toko toko online Sebenarnya tadi disebutkan makan itu adalah batal bagaimana pendapat daripada Syekh masih, Syekh Mahfud masih menyebutkan masalah hal yang dibahas Syekh Mahfud adalah masalah al-aklu atau al-uklu. Syekh lebih cenderung mengharakati hamzahnya dengan domah. Al-uklu. Al-uklu. Bukan al-aklu, tapi al-uklu. Kalau al-aklu adalah memakan. Kalau al-uklu makanannya. Jadi Syekh lebih cenderung mengartikan Uh, makan ya memak uh, makanan jadi adanya makanan yang ada di dalam ya di dalam mulutnya orang yang sholat ini ini dapat membatalkan sholat lebih cenderung dengan makna itu bukan aklu tapi aluk Aduklu. Al itu masuk daripada pendapat dari Syekh Mahfud yang tadi disebutkan dalam footnote kitab Muhtasar al latif terbitan Darudhiya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, soft kosong ya, soft kosong soft kosong itu kan dianjurkan nah, untuk kemudian sedul furjah. Ini adalah menutup celah lubang yang tadi kosong. Bagaimana cara berpindahnya tidak agar tidak membatalkan salat? Ya tidak boleh lebih daripada tiga gerakan kalau mengikuti pendapat daripada muktamadnya pendapatnya syafi'iyah karena gerak tiga kali itu membatalkan salat sebagaimana sudah kita bahas barusan. Caranya bagaimana ya? Dilangkahkan saja kakinya, kaki kanan dilangkahkan satu kali, kemudian kaki kiri dilangkahkan satu kali. Berarti dua gerakan diam terlebih dahulu, diam terlebih dahulu sehingga tidak menjadi gerakan yang kemudian tiga gerakan berturut-turut. Jadi, kaki kanan, kaki kanan digerakkan ke depan satu, kemudian kaki kiri satu, berarti dua kali ya dua dua gerakan berhenti sejenak kemudian berhenti sejenak sekira itu adalah lebih daripada kadar tumak nina kemudian lanjutkan lagi kaki kanan masuk kaki kiri masuk sehingga tidak membatalkan terhadap terhadap sholat jadi prosesnya seperti itu hagaza Allah wa Rasul taala bis, bis Baik, terima kasih semua para hadirin makmur Subhanahu wa taala atas partisipasinya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga sudah meramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga suasana daripada diskusi lebih hidup. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca alhamdulillah qafatul majlis dan suatu asr bersama-sama. <سؤال> الحمد, الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان الذين جزاكم الله خيرا كثيرا Uh, Barakallahu fiikum wa assalamualaikum. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan Amin, selanjutnya. Ya. Berikan istiqomah dan juga diberikan manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, Allah. ucap, sikap Semoga kita semua mendapatkan anugerahnya Allah Subhanahu ya wa taala. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Syukran. Jazakallahu khairan. Nah, itu dia.